Hai 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 Sobat Lipos, bersama aku Jahe di program Heboh Banget. Pasti heboh. Viral di media sosial, unggahan video bernarasi aksi pemalakan dengan dalih meminta sumbangan di Jalan Raya Sumba Riau, tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Video itu mulanya diunggah akun TikTok @black.kaito yang kemudian dibagikan ulang salah satunya oleh akun Instagram @jayala.negeriku pada Senin 20 Februari 2023. Dalam video tampak seorang pria mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi diduga melakukan aksi pungutan liar dengan cara meminta paksa uang kepada pengendara yang melewati jalan lintas tersebut. Perekam video yang mengemudikan mobil juga tidak luput dari aksi pungli. Mobil itu kemudian memberikan uang pecahan Rp2.000 setelah menerima uang tersebut dan pelaku pun pergi. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bidang Kabit Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan, kejadian itu terjadi di Jalan Raya Sumba Riau, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota pada Senin 22 Februari 2023. Pelaku yang berinisial H, berusia 48 tahun, merupakan warga Jorong Kota Lamo Nagari Tanjung Balit, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. H diamankan di warung Ketua Pemuda Negeri Tanjung Balit, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota pada Senin sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terus saksikan dan jangan lupa follow and subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Pos agar Sobat Lipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!